tadi bilang luka bakar kenapa itu? Ini ada salah satu ya kecelakaan, itu balik lagi kita nggak bisa hindari, namanya takdir. Allah bilang saya mau hindar segala macam, kan ada standable, kan ada ini segala macam. Kita nggak bisa pungkirin itu, Mbak. Ada kebetulan memang pas lagi syuting itu keluarga lagi pada nonton, ada istri, ada anak, dua-duanya dia mau defisit, dia mau nonton, boom dikamerain. Loh, ternyata pas keluar saya sendiri yang melakukannya gitu. Biasanya kan memang kalau produksi memang sih biasanya kan apa menyiapkan yang safety-nya ya. Cuman kalau saya pribadi pekerjaan yang menurut saya bisa saya lakukan sendiri. Kenapa enggak? Kalau misalkan kepuasan sendiri kan, kalau misalkan aduh bukan saya nih, jadi ada kepuasan yang enggak sesuai. Ada mobil, Bro. Nah ini untuk adegan apa nih sampai cedera seperti itu, Mas? Adegannya ada adegan stun lah, Mbak. Adegan stun. Tapi ngeganggu gak sih, Mas, dengan luka-luka gitu untuk menangkap? Ngeganggu sih, enggak. Alhamdulillah proses berjalannya waktu akan pulih. Bekas itu kenang-kenangan, itu kebanggaan buat saya. Kalau misalkan ada bilang, wah gak dengerin gue sih, ah harusnya gini, harus gini. Bro, lu bukan Tuhan. Orang aja ada umurnya gitu. Jadi apapun keputusan orang yang bilang lo nggak dengerin gue selamat segala macam, lo bukan Tuhan. Minimal tuh apa yang dilakukan, saya melakukan apapun semua pekerjaannya profesional dan totalitas. Jadi kalau saya mengerjakan sesuatu nggak 100% tapi 300% untuk apa ya, bisa dibilang bikin senang klien, lawan main dan environment, vibes di lingkungan itu senang kan, orang pasti teman-teman kan, suka kerja sama kita itu. Itu kejadian kapan sih, Mas, itu? Agustus. Oh, Agustus kemarin baru. Keluarga gimana tuh ngeliat langsung kejadiannya? Nangis sih. Soalnya belum pernah yang sefatal ini sih. Cuman dibilang fatal sih ya, karena kan memang apa beda ya kalau misalkan luka lebam ataupun kesleo terus kena. Saya juga ada beberapa kayak di sini kan ada pelipis pecah. Itu kan pasti kan salah satu resiko ya, resiko yang saya kerjakan itu. Jadi aman-aman aja. Jadi saya juga mau meyakinkan keluarga aman. Tenang tapi, aja. Tapi pernah Bang Iko melakukan check up apa namanya? Medical check up. Semua tubuh kan pasti selama berapa tahun lu syuting kan pasti kepengen tahu gitu, ada rasa pengen tahu. Agak ngoplok si otak jadinya enggak bercanda. kalau pernah di pernah tulang bukan tulang belakang. Agak sedikit sakit, jadi kayak kayak pinggang sakit gitu kan. Ini apa urat apa tulang gitu kan. Ternyata cuma urat doang, itu biasalah kalau buat masalah urat tegang ataupun salah urat-urat geser sedikit itu enggak ada masalah. Cuman kalau buat di MRI gitu kan. Pernah sih, cuman dilihatnya semua masih bagus, tulang pada tempatnya. Pada tempatnya, Bro. Untungnya kepala sama kaki bisa. Kalau satu kan aneh gua. Jadi semua kalau dilihat dari secara MRI itu masih bagus-bagus aja sih. Tapi ngomong-ngomong sebagai pemain, ngomong-ngomong bicara-bicara, artinya masih memiliki asuransi jiwa nggak sih? Artinya kan sebagai pemain. Tanya lo berat banget asuransi jiwa. Kan pasti rata-rata di luar negeri pun semua begitu ya? Iya, kalau buat masalah asuransi ya adalah kita megang. Maksudnya tapi kalau buat masalah di Indo mungkin belum terrealisasi ya, kalau buat masalah per badan ya di Indo kayaknya belum ada ya. Maksudnya mungkin ada tapi nggak tahu ya spesifiknya seperti apa. Cuman minimal ya batuk pilek sedikit masih bisa kita handle sih, Bro. Kalau yang di luar apa aja asuransinya kalau yang luar? Waduh, kurang tahu, Mbak. Oh enggak, yang masih kau sendiri di sana. Saya sendiri. Kalau asuransi pasti otomatis setiap project itu ada asuransi. Jadi apapun kendalanya, apapun yang apa ya, misalkan nauzubillah min zalik terjadi, itu akan di cover semua sama asuransi dari pihak studio. Berarti setiap apa laga yang lu jalanin, lu tipe yang anti pakai statement nggak sih? Bukan anti ya, soalnya kan bisa dibilang lihat kebutuhan kamera, Mbak. Jadi memang sih kita menyesuaikan untuk stand-stand di sana ataupun dari pihak produser ataupun studio menyesuaikan saya. Kalau misalkan masih bisa saya kerjakan, apalagi setiap proyek alhamdulillah di luar ataupun di sini ataupun di Hollywood, walaupun sudah ada tata geraknya, penanggung jawabnya, mereka menyerahkan ke saya seperti apa eksekusi nanti di lapangan. Soalnya kan di set pas pada latihan sama di set itu beda. Nanti kalau misalkan pas kita lagi shoot, pas nembak, sutradara kan pasti otomatis kan
ada beberapa shot angle yang ekstrim, nggak mungkin mukanya kan diganti. Jadi kalau buat masalah adegan fighting, ya semua saya lakukan sendiri. Tapi kalau misalkan shotnya long shot, ada visualnya long shot, kalau tetap kelihatan mukanya, kita nggak mungkin ganti kan gitu. Jadi sejauh ini masih aman, ya udah saya lakukan semua. Berarti tragedi ini karena nggak mau pakai stuntman ya? Itu kepuasan batin, batin. Bang Eko, tapi Bang Eko berapa lama nih? Ini sebulan syuting lagi. Jadi pas kejadian, boom, ledakan. Memang waktu itu sebetulnya saya ini nggak pernah siap buka di publik ya, mungkin ada yang tahu. Itu aja pas kemarin ada apa? Bukan pengalaman, maksudnya apa ya? Saya menjaga etiket baik gitu. Nggak puas, saya ikhlaskan. Aduh, yang penting selamat. Project berjalan lancar dan selesai gitu kan. Ini recovery-nya sebulan lah. Jadi pas pada saat kejadian di ada eksekusi operasi untuk dikelet apa kulitnya yang kebakar itu, tapi dibesin sama kain kasa gitu. Jadi apa ya sebulan lah, sebulan. Tadinya kan warna muka juga berubah kan, tapi akhirnya waktu recovery lumayan lah, udah cepet sih muka. Kalau di sendiri gimana reaksinya waktu reaksinya itu? Reaksinya melihat kondisi seperti dia itu. Sebetulnya orang yang apa ya, bukan nggak peduli, gimana ya, emosinya udah nggak bisa terkontrol, cuma bisa diem dan nangis aja udah. Sampai yang saya nggak kuat sih anak sebenarnya, pas banget lagi ngelihat boom, benar-benar ngelihat pas lagi adegan itu. Jadi aduh, makanya setiap adegan, pah jangan ya, pah jangan ya, anaknya, anak yang satu yang kedua, pah please jangan lakukan itu lagi ya pak, yang lebih api-api. Protektif, ya? Soalnya dia trauma, apa dia ngeliat kejadian pada saat sesungguhnya gitu kan. Pas keluar, papa kebakaran kayak gitu. Tapi ya itu baik lagi. Mungkin saya bilang sama istri kan, kalau api saya nggak deh, mungkin yang lain masih bisa gitu. Tetap nggak boleh juga. Tapi jadi trauma nggak sama api atau jadi ketakutan? Enggak lah, trauma nggak. Itu kan mindset. Semua yang dibilang trauma tuh nggak ada trauma bro, mindset. Berarti kayak kau nggak punya ketakutan, maksudnya kayak ketinggian. Takut sama Allah. Api. Orang tua. Gitu. Ketinggian lumayan apa ya? Bukan fobia, emang apa? Manusiawi lah pasti, otomatis kayak kalau lihat bawah tuh gemeter gitu ya. Cuman kalau misalnya ada, udah mindsetnya ada safety udah. Jadi kita saling percaya aja sama tim. Berapa jahitan? Jahitan? Enggak ada jahitan ini. Kan dikasih kan. Operasi cuman dikelet kulitnya. Dikelet kulit. Lukanya separah apa sih waktu itu? Apa aja mungkin yang kena bagian? Tangan grade 2, muka grade 1, yang tangan kiri grade 3. maksudnya levelnya tuh level kayak luka yang terlalu apa ya, yang dalamnya mungkin gini. Waktu pas keadaan kejadian itu memang saya nggak tahu kan, cuman saya boom adegan, saya terusin apa adegannya, saya selesaikan. Itu saya mau coba untuk profesional, walaupun memang rasanya seperti nauzubillah min dzalik, jangan sampai enteng ngerasain semua itu, gak, apa emang nggak ada yang bisa nahan. Pasti kuat, lakuin semua apa, selesaikan supaya jangan sampai ada retake gitu kan. Udah, saya sempat lihat playback, coba lihat playback, aman, oke, okay, saya jalan ke rumah sakit sendiri. Langsung saya naik ke ambulan, pak, boom, jalan. Untungnya lokasi ke rumah sakit itu lumayan ya 500 meter lah, deket gitu di daerah Bogor Pak Jor. Tapi memang sebelumnya dikasih darah, tahu. Ada darah. Kenapa? Sebelumnya dikasih tahu adegan itu. Udah. Dan mereka memang menyerahkan ke saya, karena kan mungkin produksi ini kan nggak begitu paham untuk adegan stunt gitu kan. Saya paham deh. Cuman ya balik lagi, perhitungannya ada beberapa perhitungan. Akhirnya saya agak sedikit miss sama perhitungan mereka, ke distract sedikit. Semua pas bilang syuting balik lagi, bang, maaf, udah bro, ngapain lu bahas lagi? Udah kejadian ini, sekarang gue masih syuting lagi, aman kan? Udah, saya aman. Itu nggak bisa dipungkirin, nggak bisa dihindarin, udah kejadian. Gitu. Tapi muka cepet selesai ya? Muka, nggak tajam. Okay. Nah itu seperti apa nih, mungkin kan banyak luka-luka, masih mempergulikan penampilan juga ya? Menjaga juga. Penampilan? Penampilan memang sih yang dibilang kita sebagai pekerja seni di sini, pasti otomatis kan alhamdulillah balik lagi semua orang Indonesia nih. Masih untung gitu kan, masih untung nggak begitu parah lah yang muka. Tapi ya tangan pasti udah berjalan, waktu pasti akan sembuh sih.